Baru seumur jagung menikah. Kondisi rumah tangga Rizky The Academy dan Nadia Mustika mendadak dikhawatirkan publik gegara hal ini. Belakangan ini, pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika tengah menjadi sorotan. Selain karena pernikahan keduanya yang terkesan mendadak, perubahan pada Rizky dan Nadia pun menjadi perbincangan. Pasalnya, jika di awal-awal keduanya sering menunjukkan kemesraan, hal tersebut justru tak lagi terlihat akhir-akhir ini. Bahkan belum lama ini, Rizky membuat unggahan yang membuat publik bertanya-tanya tentang kondisi rumah tangganya. Kira-kira ada apa ya? Tak seperti di awal pernikahan, Rizky dan Nadia memang mulai jarang menunjukkan kebersamaan mereka di media sosial. Terpantau dari akun Instagram masing-masing, keduanya kini lebih sering mengunggah foto mereka sendiri. Menariknya, belum lama ini Rizky pun membuat unggahan yang cukup menarik perhatian. Dalam sebuah unggahan, Rizky tampak berfoto bersama Ridho dan beberapa kuda. Bersama foto tersebut, mantan kekasih Lesti Kejora ini menuliskan caption yang berbunyi berkuda. Menenangkan diri, tulis Rizky. Sontak unggahan Rizky itu pun menuai berbagai respon dari warganet. Seperti yang terlihat dalam kolom komentar, tak sedikit warganet yang bertanya-tanya maksud Rizky menulis soal menenangkan diri. Bahkan ada pula sejumlah warganet yang berasumsi bahwa Rizky ingin menenangkan diri dari masalah rumah tangganya dengan Nadia. Menenangkan diri maksudnya apa? Emang Iki setelah nikah banyak pikiran? Istrinya juga jarang nongol sekarang, tulis akun @abahtiar. Menenangkan pikiran soalnya lebih ganteng Bilar dibanding lu. Udah ganteng sukses lagi, bahagialah Lesti, tulis akun sitorus76. Kak Rizky, kenapa selalu ada kata menenangkan diri? Emang di rumah bersama istri gak tenang gitu, tulis akun usmayati. Akan tetapi, hingga kini baik Rizky maupun Nadia belum buka suara memberi keterangan soal keduanya yang mulai jarang bersama. Duh, kita doakan saja ya guys, semoga Rizky dan Nadia Mustika baik-baik saja ya.